Assalamualaikum pemirsa dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses. Di video kali ini saya membuat tahu crispy ya. Ini saya punya satu papan tahu dan kita buat. Ini bahan untuk merebusnya ya. Garam, bawang putih, cuka, dan kunyit. Kita potong tahu. Air yang untuk merebus tahu, cuka secukupnya ya. Bawang putih, garam secukupnya, kunyit, lalu kita aduk tahu crispy sambal bawang. Kita masukkan tahu. Kira-kira sudah mendidih, lalu kita matikan api. Biarkan dingin. Ini ya pemirsa, tepung untuk lumuran. Tambahkan bawang putih ulas.
rendam ya selama 30 menit sampai digoyang-goyang biar bumbunya masuk. Ini ya pemirsa, tahunya kita guling-gulingkan dulu. Dan minyaknya sudah panas. Kita balik tahunya. Biar sampai matang. Ini cabenya lalu kita blender buat sambal bawang. Ini ya pemirsa, tahu crispy sambal bawang sudah matang dan siap kita hidangkan.